Kereta api Malabar yang biasanya melintas langsung di stasiun Cibatu ternyata benar berhenti di jalur 2 menunggu antrian. Tadinya saya sudah pesimis tidak mendapat Malabar ya, karena sedang sibuk ngedit untuk tayang perdana. Pas lagi asik-asik ngedit, ternyata kok suara lokomotifnya terdengar ke rumah. Saya yakin nih ada sesuatu, akhirnya saya lari ke bawah, makanya di awal video itu suara napas saya begitu ngos-ngosan ya. Dan ternyata betul kereta api Malabar berhenti luar biasa di jalur 2 stasiun Cibatu. Tidak tahu ada apa, ya intinya kita doakan agar semuanya sehat, lancar, jaya, dan selamat ya. Jadi jika ada keterlambatan, ya mungkin ada hal-hal yang kita belum tahu nih di depan ada apa nih. Intinya kita mengabadikan terkait kereta berhenti dan mengalami keterlambatan ini untuk memberikan informasi yang akurat bagi keluarga penumpang yang memang menjemput mereka di stasiun Bandung. Jadi bukan untuk menyudutkan pihak manapun, karena kita yakin semua termasuk PT KAI dan para kru yang ada di Cibatu selalu bekerja dengan melayani dan memberikan keamanan, kenyamanan agar di jalur selatan senantiasa lancar, aman. Kereta Malabar persiapan melintas di Cibatu hari ini, hari Selasa tanggal 20 September 2022 tepat pukul 6 lewat 2 menit, mengalami sedikit keterlambatan ya.
547 kereta Kahuripan mengalami keterlambatan.